Wah, kelihatannya enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat agar-agar santan. Berhubung anak saya lagi sakit, anak saya suka banget sama agar. Saya akan bikin sendiri agar untuk anak saya. Sebelumnya minta doanya ya teman-teman buat anak saya, semoga dia cepat sembuh, bisa ceria lagi, bisa tampil lagi di depan kamera. Jangan kemana-mana, ikuti terus cara pembuatannya. Oke, teman-teman, ini bahan-bahannya. Ada agar-agar, santan, dan gula putih. Baik, teman-teman, yang pertama kita masukkan gula putih. Kita tuangkan agar-agar satu saset. Kita aduk-aduk. Lalu kita tuangkan air sebanyak 3 gelas. Ini agar-agarnya udah hijau. Teman-teman bebas mau pilih warna. Jadi kita kecilkan api ya teman-teman. Lalu kita tuangkan santan yang sudah saya cairkan. Langsung pun gak apa-apa, langsung bubuknya pun gak apa-apa. Cuman saya lebih suka dicairkan terlebih dahulu. Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Kalau sudah seperti ini, kita matikan kompornya. Lalu kita diamkan selama 3 menit. Siapkan wadahnya. Kita tuang. Thank you.
salam dari YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.